Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat color correction CC yang clean seperti ini. Dan ya, color correction yang aku buat pada tutorial kali ini adalah color correction yang sering aku pakai di AMV tipografi saya. Dan tanpa basa-basi langsung aja ke tutorialnya. Pertama tentunya kita buat adjustment layer. Ini aku nyalain dulu. Setelah itu kalian tambahkan looks. Setelah itu kalian masuk ke edit. Setelah itu kalian tambahkan yang namanya curves. Nih. Nah, setelah itu bagian kotak ini kalian sedikit naikkan. Setelah itu yang bagian bawah kalian turunkan seperti ini. Nah, setelah itu kalian pergi ke lens. Kalian cari efek yang namanya edge softness. Nah, seperti ini. Kemudian untuk settingannya kita buat blur size-nya ke 2. Kemudian quality ke 5. Kemudian radius kita buat ke 1,5. Seperti ini. Nah, setelah itu kita pergi ke subject, kita tambahkan pop. Setelah itu popnya kalian ubah ke 50% seperti itu. Setelah itu kalian tambahkan efek yang namanya sharpen. Nah, kita buat ke 20. Setelah itu kita tambahkan sharp mask ini. Nah, kita buat ke 20 dan 30. Nah, seperti ini. Kita coba compare dikit. Nah, bisa dilihat terdapat sedikit perbedaan. Untuk color grading yang saya gunakan memang lebih fokus ke sharpen dan mengeluarkan warnanya ya. Jadi ya, hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri perbandingan antara menggunakan color grading dan tidak menggunakan color gradingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ya, sekian tutorial saya untuk bagaimana cara buat clean color correction di Adobe After Effects. I'm Bagas. See you in the next video. Goodbye.